pemirsa, hati-hati, main hati memang bisa bikin patah hati. Namun tenang saja, kekasih pergi masih bisa pindah ke lain hati. Nah, berbeda dengan penyakit hati seperti hepatitis maupun sirosis yang bila tak tertangani bisa membuat kondisinya semakin parah. Penyakit hati yang umum kita ketahui adalah hepatitis. Ada hepatitis A, B, dan C. Namun baik hepatitis maupun sirosis keduanya adalah penyakit yang tak bisa dianggap remeh. Karena bisa berpengaruh pada metabolisme tubuh yang mengakibatkan terjadinya penurunan fungsi hati akibat penyakit tersebut. Namun, bisakah kedua penyakit ini diobati? Dan apa perbedaan di antara keduanya? Benarkah sirosis lebih membahayakan dibanding hepatitis? Yuk cari jawabannya dari dokter di Studio Hidup Sehat berikut ini. Itulah dia tadi macam-macam penyakit hati. Kalau penyakit hati yang lain itu aku ahlinya. Tapi kalau penyakit hati yang ini kayaknya aku nggak ngerti sebenarnya ada penyakit apa aja nih dokter Vito. Iya, ini kita akan bahas penyakit hati, penyakit liver atau apapun itu yang orang suka kenal ya, penyakit kuning dan lain-lain ini dengan ahlinya dokter Irsan Hasan, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterologi, hepatologi. Itu maksudnya penyakit hati, pencernaan ya dokter ya, dan lambung juga. Halo dokter, selamat siang. Ya, selamat siang. Dokter, ini maksudnya penyakit hati ini penyebabnya apa sih dok? Kalau penyakit hati yang lain itu kan aku udah tahu ya penyebabnya gitu. Gara-gara galau mungkin. Kalau ini gara-gara apa nih dok penyakit hati yang ini? Ya yang terbanyak, jadi judul kita kan hepatitis dan sirosis. Yang terbanyak saat ini virus. Yang terbanyak virus. Virus yang terbanyak virus hepatitis B dan virus hepatitis C. Nah sebetulnya ada yang lagi naik daun yang juga banyak adalah perlemakan hati. Perlemakan hati itu banyak lemak di hatinya, terutama pada mereka-mereka yang gemuk, yang ada diabetes. Jadi jagoan penyebab hepatitis atau radang hati tersering saat ini adalah virus dan perlemakan hati. Oh, nah kan ada hepatitis tuh ada A, ada betul. Hepatitis B dan C. Itu beda-beda ya dok? Ya. Penyebaran dan juga penyebabnya tuh beda-beda? Ya, jadi virus hepatitis ini saat ini dikenal ada 5. Nah, namanya memang A, B, C, D, E, tetapi sifatnya beda. A itu ditularkan melalui makanan. Dan setelah sakit, mungkin misalnya 2 minggu, 4 minggu, sembuh. Selesai udah urusannya. Yang B dan C yang jadi masalah. B dan C ini bisa habis sakit, bertahan berbulan-bulan, bertahun-tahun. Nah, inilah yang bisa menjadi sirosis. Seperti yang akan kita bahas atau yang ada di gambar saat ini. Ya, dok, ini mungkin masyarakat biar nggak roaming nih, dok. Ya. Penyakit hepatitis A itu yang penyakit kuning itu loh, yang orang suka tahu. Ya akhirnya liburnya lama kalau kerja tuh. Ya. Nah ini kalau yang lain tadi ada yang B juga ya, yang ada sirosis. Nah sirosis ini sebenarnya apa sih dokter supaya orang pada tahu juga nih dok? Ya ini istilah yang susah, nggak mungkin tidak sesering mendengar hepatitis. Sirosis ini sebetulnya lanjutan dari hepatitis. Okay. Oh, gini, tadi dok. Kan ada hepatitis. Iya. Ini kalau kita lihat bulat-bulat, ya ini gambaran ininya ya kasarnya. Jadi kalau sakit hepatitis B dan C 10 tahun, 20 tahun, hati itu diserang terus oleh virus, diserang terus. Nah, lama-lama hati itu akan mengeras, memadat, disertai dengan benjolan-benjolan. Jadi kalau kita lihat nih benjolan-benjolan, mengecil. Nah, itulah yang disebut dengan sirosis. Jadi, maknanya sirosis itu adalah pengerasan, pengecilan hati akibat radang yang lama, bertahun-tahun. Oh, warnanya menjadi kayak coklat gitu, dok? Betul sekali. Jadi warnanya yang tadinya merah, jadi gelap. Kehitaman, jadi pada yang sirosis itu jadi lebih gelap. Sirosis ini penyebabnya virus, nah penularannya kayak apa dok? Nah, sebetulnya sirosis itu lanjutan dari hepatitis. Oh. Yang menular hepatitisnya, bukan sirosisnya. Sekali lagi yang menular adalah hepatitisnya, bukan sirosisnya. Misalnya, mungkin saya ambil contoh, orang kena COVID misalnya tidak sadar. Tidak sadarnya karena COVID-nya. Yang menular adalah COVID-nya, virusnya. Bukan tidak sadarnya, tapi si COVID membuat menjadi tidak sadar. Ini juga si virus menyerang, akhirnya masuk ke sini. Nah, dok, ini mungkin karena masyarakat mungkin kan nggak tahu nih kalau ternyata ada lanjutannya nih orang kalau hepatitis ya. Nah, sirosis ini apa sih yang masyarakat rasakan gitu, sampai kita bisa curiga gitu misalnya? Ini memang problematiknya, makanya kalau yang sering ikut hidup sehat, lah kok sirosis lagi? Karena sirosis ini masalah besar di negara kita. Hepatitis ini sangat tinggi di negara kita. Dan masalah yang ketiga adalah sirosis ini nggak bergejala.
Umumnya tidak ada terasa apa-apa. Terasa kalau sudah berat. Nah, problemnya lagi kalau udah berat susah diobatin. Masa sih nggak ada gejala sama sekali? Ada kalau dia sudah berat. Apa misalnya? Misalnya muntah darah karena pecah varises. Ada cairan di perut karena ada asites, penumpukan asites. Kesadaran turun, malam susah tidur gitu, melek aja. Tapi pagi dia malah lemas. Nah, itu gangguan otak karena sirosis. Oh, itu salah kuning. Satu gejalanya dong? Iya. Okay. Jadi kalau ini udah terjadi, itu sebetulnya udah tahap lanjut. Kalau bisa kita tahu pada fase awal. Ini sulitnya. Nah, penyebabnya itu dok, penyebabnya sendiri selain dari virus misalnya, kita tertular virus, mungkin ada dari pola hidup nggak dok? Yang sangat berkait dengan pola hidup tadi adalah fatty liver. Fatty liver itu lemak, sebetulnya lemak kayak lemak menumpuk di perut, kayak perut saya mulai buncit nih. Nah, lemak di perut ini menumpuk juga di liver. Nah, tapi kalau di perut cuman nggak enak penampilan, nggak bagus penampilan, tapi kalau di liver dia bikin radang. Nah, bikin radang, menyerang liver lagi, jadi sirosis lagi. Ini berkaitan dengan pola hidup. Pola hidup yang mana? Pola hidup kurang bergerak, pola hidup makan berkalori tinggi, atau makan makanan tidak sehat. Karena ada penelitian yang menarik di Korea, membandingkan orang yang kerja di kantor banyak duduk, dengan orang yang di kantor yang bekerjanya banyak bergerak, ternyata pada yang banyak duduk, kejadian fatty livernya lebih tinggi. Oh, untung kita kerja berdiri semua ya, jadi nggak apa-apa. Dan ya. Banyak gerak ya. Ini mengenai perlemakan hati ini, sebenarnya banyak orang ketahuan ketika mereka dari USG. Wah, kok hati saya berlemak. Nah, tapi bagaimana cara mengatasinya dan bagaimana mereka mengenalinya di awal? Dok, jangan jawab dulu, kita akan jawab sesaat lagi tetap di Hidup Sehat. Tadi itu adalah tokoh-tokoh dunia dan juga Indonesia yang mengalami sakit hati. Sakit hati ini nggak bisa dianggap bercanda dan remeh saja, kan sakit hati yang benar. Ini akibatnya bisa fatal, tapi untung tadi Pak Dahlan Iskan bisa sembuh ya. Nah ini kita bahas mengenai yang lain-lain sekarang. Tadi mengenai apa lagi tuh, Intan? Iya, nah terkait Pak Dahlan Iskan yang bisa disembuhkan nih dok nih. Ini ada fakta dan mitos yang beredar dok, bahwa penyakit hepatitis maupun sirosis ini bisa disembuhkan. Ini fakta atau mitos? Fakta. Fakta. Fakta, tapi dengan catatan. Hepatitis, kita ngomong hepatitis B sama C aja dulu. Hepatitis C saat ini sudah ada obat yang canggih, obat yang keren. Mengobati hepatitis C 97%, artinya hampir 100% sembuh. Hanya dengan pengobatan 3 bulan. Okay. Hepatitis B dengan obat bisa sembuh, tapi persentasenya kecil. Dari 100 orang yang diobati, mungkin hanya 2 yang bisa benar-benar sembuh. Yang sisanya kemana? Yang sisanya minum obat seumur hidup. Sirosis, apakah bisa sembuh? Bisa. Tetapi sembuhnya dengan transplantasi hati seperti Pak Dahlan Iskan. Bukan dengan obat-obatan. Obat-obatan tidak menyembuhkan sirosis. Jadi fakta, tapi dengan catatan. Oke, nah transplantasi hati ini seperti apa dok? Nah, transplantasi hati ini, satu informasi yang ingin saya sampaikan, jangan dianggap transplantasi hati hanya ada di luar negeri. Di Indonesia sudah ada. Transplantasi hati itu, hati yang sakit, yang sirosis ini diambil semua, dikeluarkan. Lalu diganti dengan hati yang baru. Hati yang baru itu bisa dari orang yang sudah meninggal, diambil seluruh hatinya, atau dari penyumbang, orang masih hidup, menyerahkan sepertiga atau paling banyak setengah livernya kepada orang yang butuh. Dan itu sudah bisa dilakukan di RSCM di Jakarta. Oh, nah bagi orang yang masih hidup nih dok ya, yang bisa mendonorkan hatinya, sepertiganya tadi, apakah dia berani mendonorkan sepertiga hatinya? Karena saya pernah dengar nih dok, katanya hati ini bisa berkembang lagi menjadi full, ini benar atau enggak ya dok? Betul, betul sekali. Oh, betul ya? Jadi dari kasus-kasus kita udah ada 60 lebih kasus yang mendonorkannya, alhamdulillah sehat, dalam kondisi baik, bisa beraktivitas. Jadi untuk donornya juga akan dicek lengkap, dia harus aman. Kalau dianggap donornya nanti bakal bermasalah, dia tidak boleh jadi donor. Oke. Okay. Okay. Berarti patah hati satu tumbuh seribu ya. Benar ya, gitu. Ya. Benar, patah hati satu tumbuh seribu itu benar ya. Ini memang ini hati ini menjadi organ yang kecintaan kita. Jadi seperti dapurnya bagi tubuh kita ya, Dok. Betul sekali. Jadi karena itu penting banget. Dan tadi mengenai fakta atau mitos nih mengenai hati ini. Tadi kan katanya hati ini kan bisa sembuh nih ya. Nah, tapi kalau misalkan penyakit sirosis itu lebih sulit untuk sembuh. Karena memang katanya sirosis ini kan memang membuat dia menjadi mengecil, menciut, dan tidak bisa berfungsi lagi. Nah, berarti ini fakta atau mitos? Fakta. Jadi, fakta bahwa satu, sirosis itu jadi menciut dan mengecil. Fakta bahwa
Loh, tadi kan katanya hati itu bisa tumbuh, bisa baik. Loh, kok sirosis tidak jadi baik? Karena virus itu menyerang bertahun-tahun. 10 tahun, 20 tahun, yang lama-lama menyerah juga hatinya. Hmm. Akhirnya terjadilah pengerasan tersebut. Oh, memang jadi fakta. Fakta juga ini lebih sulit berarti ya? Sulit. Untuk penyembuhannya dibanding hepatitis, dokter. Oh, lebih, karena ini lanjutan dari hepatitis setelah sekian tahun. Jadi memang sangat sulit, sehingga pilihannya adalah transplant dengan segala konsekuensinya. Nah, kalau serem deh, jangan main hati deh. Jangan main-main dengan sakit hati lah pokoknya ya. Nah, sekarang kan tadi kan udah dikasih tahu bahwa ini ternyata ini merupakan penyakit yang fatal akibatnya. Tapi katanya juga pelan-pelan. Jadi kadang-kadang kita nggak sadar. Kalau gitu tipsnya bagaimana, Dr. Irsan, untuk masyarakat supaya menjaga kesehatan hati kita? Ya, tipsnya tentunya mengecek saya ada sakit liver atau tidak. Yang kedua tadi pola hidup sehat terkait perlemakan hati. Tapi secara umum yang ingin saya sampaikan adalah sayangi hati, cegah hepatitis dan sirosis. Wah, wow. Sayangi hatimu Intan, sayangi hatimu ya. Aku sayang banget sama hati aku nggak pernah galau, tapi aku suka bikin orang galau. Sayangi hati orang lain juga, Intan. Oh mestinya. Iya, harus disayangi juga ya. Hati sendiri saja, terima kasih Dr. Irsan. Mudah-mudahan hati kita semua sehat selalu ya, juga pemirsa Amin. Hidup sehat juga sama. Nah, kita abis ini ada apa lagi, Intan? Sesaat lagi ini ada Dr. Haikal nih yang bakalan memberikan informasi gimana caranya menerima paket di rumah. Karena kan sekarang banyak banget nih di masa pandemi, orang semuanya beli online. Nah, caranya gimana nih menerima paket di rumah supaya tetap aman dan terhindar dari virus COVID-19. Sesaat lagi tetap di Hidup Sehat.